Oke, teman-teman, kita masuk episode 3 nih. Puas kita main di bunker kali adem, sekarang kita menuju ke destinasi wisata lain, yaitu Tapak Petilasan Mbah Marijan dan Kaliurang. Gimana keseruan di Tapak Petilasan dan Kaliurang? Tonton aja videonya sampai habis dan jangan di skip. Sekedar mengingatkan saja buat teman-teman, apabila masih ada yang belum paham tentang video ini, sebaiknya nonton di episode 1 dan 2-nya dulu, dimana supaya teman-teman bisa lebih paham alur ceritanya aja, biar nggak kaget kenapa dapet video ini di beranda kalian tapi perjalanan sudah sampai sini. Karena sebenarnya saya sudah buat perjalanan ini di episode 1 dan episode kedua, dan sekarang kita masuk ke episode 3. Let's go. Kalau kalian naik jeep tuh dapat fasilitas muter-muter no. Dapat fasilitas muter-muter, ngepot-ngepot dikit lah. Kalau kalian naik jeep tuh dapat fasilitas seperti itu tuh. Kita di lokasi kedua sekarang, di Petilasan Mbah Marijan. Teman-teman bisa naik bis, bisa naik jeep atau parkir mobil di sana, motor di sana. Banyak yang jual souvenir di sini, oleh-oleh. Terus, oh, ini dia rumah Mbah Marijan. Ini adalah Museum Petilasan Mbah Marijan. Dan di sini tadi saya nggak tahu sih bayar atau enggak, tapi nggak ditarik retribusi. Tadi mau nggak sempat rekam video karena GoPro-nya mati, dan sekarang ini ngerekamnya pakai handphone. Ini mobil evakuasi waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. Wow, motor Pak Asih satu, Mbah Marijan. Pak Asih. Motor Pak Asih, tapi nggak tahu nih Pak Asih siapa nih. Letusan Kinarjo. Wah. Ini barang-barang sisa-sisa erupsi Merapi. Barang-barang yang kena erupsi Merapi kali ini, teman-teman. Nah, ini dia nih gambar mobilnya. Gambar nggak kelihatan nih. Mobilnya, dan mobilnya ini. Jadi itu tadi gambarnya, teman-teman. Nah, ternyata di sini isinya peninggalan-peninggalan waktu erupsi Merapi. Terlihat banyak debu-debu. Kita lihat. Wah, gelas-gelasnya masih ada nih, teman-teman. Boleh dipegang kan ya? Bisa sampai kayak gini ya, ini teko ya, ceret, bisa sampai kayak gitu. Keren, kayak barang-barang kayak gini dibikin museum, karena memang ini adalah sejarah sih, teman-teman. Ini dia
ada platnya, tahu platnya asli atau enggak itu. Kayaknya habis diperpanjang ya, platnya putih. Ini apa nih? Banyak ya, karena ini peninggalan yang ada di rumah, jadi ya barang-barang di rumah kayak gitu, kayak sendok, gelas, terus ceret kayak gitu. Terus juga ada tulang belulang nih. Kayaknya sapi sih nih, tulang belulang sapi. Terus juga alat musik punya Mbah Marijan, mungkin tuh ada tulisan yang gamelan Mbah Marijan. Dan ini ada apa nih, monumen letusan Gunung Merapi tahun 2010, para swada yang telah gugur pada saat erupsi Merapi. Oh, korban-korban yang meninggal nih teman-teman. Kalau kalian mau lihat, bisa kalian pause aja videonya. Dan di sini, wow, ini ada foto-foto kejadiannya waktu erupsi Merapi. Iya, motornya Pak Asih. Tapi nggak tahu siapa Pak Asih. Oh, ada sapi sampai kayak gini ya. Kebo apa sapi? Iya. Ngeri ya letusan Merapi ya. Jadi ini video-videonya nih tuh, apa foto-fotonya, foto-foto peninggalan erupsi Merapi. Dan ini mungkin ini apa waktu ininya, detik-detiknya mungkin ini. Detik-detik kejadiannya dibikin dokumentasi seperti ini. Dan kita geser sedikit. Ini makam Mbah Marijan nih. Ya? Tapi bukan makamnya. Oh, petilasannya nih, teman-teman. Boleh masuk tapi? Oh iya, kalau mau masuk alas kaki harap dilepas ya, teman-teman. Omah Mbah Marijan. Itu tempat-tempat waktu Mbah Marijan. Oh, Mbah Marijan meninggalnya di sini. Iya. Tetapi itu doang. Bukan, cuma itu doang. Kayak apa sih? Makam. Oh. Jadi cuma petilasan doang nih teman-teman di sini. Tempat berdoa, mungkin yang mau kirim doa. Boleh masuk kok. Tapi harus alas kaki harus dilepas teman-teman, untuk menghormati aja.
Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi menuju tempat wisata lainnya, yaitu tempat wisata Telaga Putri Kaliurang nih, teman-teman. Dan sekarang kita udah di mobil lagi menuju Kaliurang. Dan di Kaliurang nanti kita paling kayaknya cuma numpang sholat sama ya lihat-lihat pemandangan aja lah. Sekarang kondisi Kaliurang tuh seperti apa? Jadi terus aja tonton videonya sampai habis supaya teman-teman juga dapat sebuah informasi baru lah, atau informasi terupdate tentang Explore Jogja kali ini. Walaupun tidak bisa memberikan informasi secara detail, semoga saja video saya bisa menghibur teman-teman di rumah ya, yang mungkin belum punya kesempatan untuk pergi berlibur ke Jogja. Mungkin dengan adanya video saya bisa terobatilah rasa kangennya, semoga saja teman-temannya. Dan saya doakan untuk teman-teman yang belum bisa eksplor Jogja dalam waktu dekat ini, saya doakan untuk bisa segera eksplor Jogja. Taman Nasional Gunung Merapi ada di Jalan Kaliurang nih teman-teman. Di sini dikenain retribusi Rp5.000 tiket masuknya, dan di pintu gerbang tadi bayar juga 5.000 per orang. Jadi Rp5.000 × 5, 25 sama masuk sini 5.000, jadi totalnya 30.000 teman-teman. Kebetulan nyokap lagi pengen sholat, jadi ntar kita gantian buat jagain tasnya. Asik nih, ada perahu bebek mainannya di sana. Jadi kalau kalian bawa keluarga, anak istri, orang tua, kayaknya cocok nih Kaliurang. Sekarang udah bagus, bersih sekarang tempatnya. Kayaknya dulu hampir 10 tahun lebih kali terakhir kesini, dan sekarang kondisinya udah bagus, keren, nice. Di sana ada panggung seni Kaliurang, mungkin kalau ada pentas-pentas kali ya di sana. Anginnya mantep banget, dingin banget. Di gunung. Ada ikan koi gede banget. Coba kita turun. Yang dilepas koi di sini pak ya, yang dilepas koi, ikan koi. Tempatnya enak banget nih. Ini apa nih? Kolam keceh Kaliurang. Oh, buat ini kali buat main becek-becekan ya, kolam keceh. Oh iya betul, kalau ikan-ikan terapi kali ya, yang kalau kita celupin kaki kita di sana, kayak ikannya ngumpul gitu, buat digigitin kulit mati.
di sini. Enak banget nih kalau jalan-jalan di hari libur kayak gini. Sepi. Di hari biasa sepi kayak gini. Kalau di hari libur atau lebaran gitu wah, boro-boro bisa kayak gini. Ini enak banget nih suasananya. Ada wisata perahu bebeknya tuh, teman-teman. Itu apa, monyet ya? Masih ada monyet ini, masih asri banget ya. Ini hutan kan, Pak ya? Iya, ini hutan kan ya? No, suaranya aja. Kocak. Ini gimana ikannya? Masa ikannya ikan terapi kita masukin kaki, ikannya kabur ya, Li. Malah ke sana ya, Li, ikannya, Li. Gimana ikannya nih? Bukannya gigitin kaki kita nih. Malah kabur ikan-ikannya. Mana ikannya tidur? Ikannya bobo ya? Oh, ikannya lelarian tuh, kabur tuh ikannya nok sana no. Alhamdulillah beres sholat. Sekarang udah jam makan siang 12:30. Kayaknya kita mau cari makan dulu nih, teman-teman. Aduh, tempatnya enak banget ya. Aduh, adem banget. Walaupun panas, tapi ini dingin banget anginnya. Kita sekarang mau turun ke bawah. Kayaknya udah cukup jalan-jalannya. Sekarang kita mau cari makan siang dulu, teman-teman. Langsung aja kita gas cari makan siang. Sampai juga di The Warung of Raminten. Ini yang ada di Jalan Kaliurang nih, teman-teman.
kayak tidak orang datang ke sini. Jadi kacau. Sudah gembira, sudah sampai. Cuacanya panas lagi tuh. Wah, mantap nih minumnya segar-segar. Iya, ini apa namanya? Es Putri Dugong. Es Putri Dugong. Es Putri Duyung, mau Winda nulisnya Es Putri Dugong. Ah, bagus ya warnanya ya. Enak banget. Pahit. Pahit, Bang. Jangan diangkat, ya mau minum aja langsung. Ini pakai sendok. Ini. Apa ini? Enak ini apa? Aku mau yang itu, mau yang oren. Oren. Alhamdulillah makannya udah kelar, tinggal apa Tis? Hah? Plengo. Tinggal plengo aja, sama mikirin bilnya. Ini nggak bisa itu loh biasa. Terus harus pakai oh ini? Cash. Di sini bayarnya nggak bisa pakai debit atau kartu lah pokoknya. Tapi transfer bisa. Oh transfer bisa, tapi lebih aman pakai cash ya. Sebelum pulang kita lihat-lihat dulu nih bajunya bagus. Lihat-lihat baju dulu mah. Iya, demen aku kos-kos kayak gini nih. Iya. Suka aku baju-baju kayak gini nih. Motif-motif kayak gini nih setengah gini. Oke teman-teman, dengan berakhirnya makan siang kita tadi, berakhir juga video di episode 3 kali ini teman-teman. Terus tungguin aja video-video selanjutnya, di episode berikutnya ada apa lagi dan kemana lagi saya bakal explore Jogja. Tungguin aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis tanpa di skip. Kita ketemu lagi di video berikutnya.